Bersama 4 AR Ramadi Channel, kita akan mengulas, mereview kembali tentang Gunung Putri Tidur dari dekat, yang dulu saya juga pernah mengupload eksotis Gunung Putri Tidur. Silakan saksikan video ini. View yang tampak pada saat ini adalah view menghadap Gunung Semeru. Namun sayang, Gunung Semeru ditutupi awan, jadi tidak kelihatan. Kalau pagi itu bisa kelihatan. Beginilah penampakan daripada Gunung Semeru pada saat pagi hari, kalau tidak ada mendung maupun awan. Kalau yang tampak ini adalah Gunung Batok, terletak di Kecamatan Wagir. Sedang yang tampak di video ini adalah Gunung Sari. Jadi di balik sana, kalau lewat Desa Kucur, ada wisata pemandian. Dan inilah view daripada Gunung Putri Tidur yang kita ambil dari dekat. Nah, inilah bentuknya, sungguh eksotis. Bila kita lihat dari arah jarak dekat, kemudian kita akan melihat posisi ke sebelah timur, akan kita lihat view daripada Gunung Semeru.
Dan ini juga view daripada perkebunan Silo Sanen Jember. Kalau Anda semua ingin lihat panorama dari perkebunan ini, silakan mampir di perkebunan Silo Sanen Jember. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.